Seorang perempuan di Banyumas ditangkap polisi lantaran mengaku sebagai prajurit TNI. Tersangka yang berinisial LNS 23 tahun menipu gadis-gadis dengan modus memasang foto prajurit TNI tampan di profil WhatsApp. Dilansir dari tribunjatim.com, Kapolresta Banyumas Kombes Wisnu Caraka mengatakan, kasus tersebut terungkap berawal dari laporan seorang perempuan yang menjadi korban berinisial ARP 25 tahun warga Kabupaten Banyumas. LNS diketahui telah mengkelabui 6 wanita hingga melakukan penipuan. Dari aksi wanita mengaku perwira TNI laki-laki itu, ia telah meraup hingga puluhan juta rupiah. Motifnya pelaku mendekati korban dengan cara pendekatan selayaknya orang pacaran. Kemudian pelaku meminjam uang dengan berbagai alasan. Untuk meyakinkan korban, pelaku juga pernah menelepon korban dengan mengubah suaranya menjadi serak mirip suara laki-laki. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 45 ayat 1 jungto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE atau pasal 378 jungto pasal 64 KUHP. Polisi juga telah mengamankan barang bukti antara lain rekening BCA dan BRI milik tersangka, sebuah telepon seluler dan berbagai bukti pengambilan uang. Sekian Tribunnews update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!